Centini cuma ngerasa bahagia aja. Karena Centini gak pernah sebahagia ini. Kamu kenapa? Sini. Ayo, pelan-pelan. Hati-hati. Coba duduk. Pelan-pelan, Tin. Kamu enggak apa-apa, toh? Ada, Yoma. Kamu pusing? Iya, Mas. Centini pusing. Gawat. Jangan-jangan Centini sudah mulai ingat dengan Tejo. Dan kenangan lain yang ada dia. Mas, Centini mengingat kejadian yang tadi tuh sepertinya pernah Centini alami. Tapi Centini tuh dikasih cincin dari cincin ilalang. Apa itu dari Mas Fajar? Pasti itu dari Tejo. Soalnya aku gak pernah kasih cincin dari rumput ilalang. Kenapa kok diem toh Mas? Apa itu dari Mas Fajar? Enggak, Tin. Itu dari aku. Tapi kapan ya Mas? Kok Centini jadi lupa ya, Mas? Astagfirullahaladzim. Kok Centini jadi pikun, toh, Mas? Centini tidak boleh ingat apapun. Aku harus bikin Centini menerima lamaranku sekarang juga. Aku tidak mau keduluan Centini ingat lagi semuanya. Bisa hilang kesempatanku. Ibu-ibu, bapak-bapak ya, ternyata ya apa ya, aduh, ini tuh sekarang sangat gawat, darurat. Mama sama Tejo itu sekarang tuh lagi berduaan, loh. Kalau kalian gak percaya, sampai dapat udah percaya, toh, ini nih saya ada buktinya. Ah, Mbak Sukma ini kebangetan. Aku mesti ngabarin Mawar. Ngapain sih tuh perempuan? Gak ada bisa-bisanya. Ya, kamu sini. Eh, Najib, mau kemana kamu? Heh, kamu itu ya jadi saksi mata di sini, saksi bisu di sini tuh kamu, Fitri. Mau kemana kamu, ha? Mindik-mindik kayak semut aja. Sekarang ya, saya itu ada buktinya ya. Mawar sama Tejo itu, orang yang menghamili Mawar itu ternyata itu masih ada di sini. Ternyata, dan artinya apa coba? Mawar itu ternyata sudah bohongin kita semuanya, iya enggak? Loh, lain lah. Mbak, kalau gitu keluarganya Pak Karyo udah ngapusi kita, yuk. Iya kan? Yo, itu bener. Kowe kelakuane Pak Karyo sudah nipu awe dhewe. Lah kok tega karo nipu karo tanggar? Iki keterlaluan iki, Mbak Samayo. Keterlaluan iki, Mbak. Ini ndak bisa dibiarkan, Mbak. Iya toh? Iya, betul itu. Tenang toh, ojo dibo emosi. Iya, tenang ya toh. Ih, ibu tuh diam aja. Jangan ngomong tenang dulu. Kalau misalnya tenang mau jadi apa kamu kita? Tenang. Wah. Pokoknya ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya ikut saya, ikut Sukma. Kita harus memberantas semua perbuatan yang gak terpuji di sini ya. Pokoknya ikut saya, nurut saya semuanya. Ayo. Gawat, Sukma udah foto aku sama Mawar. Kalau begini kasihan Mawar dan Pak Karyo. Bisa-bisa diserang sama warga. Aduh, gua harus bilangin mereka. Kalau gua balik ke rumah Pak Karyo, gimana sama Cintin sama Fajar? Aduh, gua kan gak bisa nyusul mereka. Pak, banyak banget toh bawaannya. Kene, Mawar bantu. Yes. Tuh, iki piye toh Mawar, ndak diangkat. Wah, ndak diangkat terus nih teleponnya. Aku mau bilangin dia supaya cepetan pergi sebelum diamuk karo warga. Oh alah, Fitri.
Halo? Mawar. Aduh, Mawar. Gawat iki, Mawar. Iya, maaf. Gawat. Halo? Fit? Kamu itu ya, Fitri! Masih aja ya kamu tuh ya, belain ya orang yang sudah mempermalukan kampung kita ya. Eh, kamu ngerti gak sih? Kampung kita ini ya, gak mau toh kalau dihijab ya, ada perempuan yang hamil di luar nikah, terus kampung kita tuh kena tipu. Kamu gak mau toh? Hah? Masih aja sih, kenapa sih saya tuh gegeran sama kamu? Wes tuh Mbak, gak usah sujon. Aku tuh sing mesakne tuh sama kalau Mawar. Apa? Mesakne apa? Hah? Sama aja, kamu tuh membela orang yang salah. Kamu tuh membela orang yang salah. Ngerti gak? Ya Allah, kasihan banget Mawar. Aduh, aku jadi kepikiran iki. Kok perasaan aku jadi gak enak ya? Coba tak telepon. Tuh, kan kok gak aktif toh? Apa ya? Anak apa toh, Dok? Siapa sih telepon? Mukamu kok pucat kayak ngono? Iki loh, Pak. Tadi tuh si Fitri telepon, terus baru bilang gawat, ya teleponnya wis mati. Mawar telepon balik gak aktif. Apa ya Pak? Perasaan Mawar tuh jadi gak enak ya? Wah, Gusti. Mungkin-mungkin gak apa-apa ya. Ya Allah, amin. Pokoknya ya, kita tuh ya harus menegakkan kebenaran. Kita harus berantas semua perbuatan yang tidak terpuji. Apalagi perbuatan Mawar sama Tejo. Iya, Mbak. Sukma, berbono-bono sama warga kayak gitu. Wah, ini pasti mau ke rumah Centini nih. Kalau aku ngasih tahu ke Pak Karyo sama Centini, mesti gak sempet ini. Aduh, gimana caranya ini aku nolong mereka ya? Assalamualaikum. Mawar. Ya Allah. Siapa kue, Pak? Bodoh, siapa ya? Mawar, Pak. Gimana nih kalau warga baru datang nih? Pak, Mawar. Pak, tuh kok kayak suaranya Mas Tejo? Lah bukan dibukain sih. Assalamualaikum. Wis, ojo dibuka. Wis. Meneng kowe. Lah, ojo dibuka. Napa ya, Pak? Kuwi kayak Mas Tejo lagi dalam masalah. Kasihan toh. Iya piye toh? Kalau dibuka engko jadi masalah. Ben, wis, gak usah. Biar nanti dia pergi sendiri. Lagi pula, biarkan saja Mas Tejo pergi dari desa ini, ya. Oh, Bapak ki lo tega banget toh. Kan kasihan Mas Tejo. Ojo, pokoknya ojo. Ya, ojo. Pak, nyuwun sewu yo, Pak. Tapi mau ndak tega kasihan sama Mas Tejo. Sek, Pak. Jojo. Aduh, kenapa enggak dibukain sih? Gimana kalau warga keburu datang ini? Mas Tejo, ono apa toh, Mas? Nah, mending gue pergi saja dari sini. Kalau kamu bikin keributan seperti ini, nanti seluruh warga kok pada datang sini semua. Ya itu Pak, itu justru masalahnya Pak. Warga bakal kesini semua Pak. Ini ada apa tuh rame-rame? Bapak-bapak, ibu-ibu nyadar nggak? Ini bulan suci Ramadan loh. Kok pada beringatan kayak gini kan? Hei, Bu Warsi yang cuantik. Bu, ini tuh ya justru bulan Ramadan kita tuh harus menegakkan kebenaran di warga kampung kita ini. Wah, Pak, bener ya Pak? Itu suaranya warga. Ribun iki. Yo wis, yo masuk yuk. Bapak, jangan Pak, jangan Pak. Jangan masuk Pak. Nanti kalau warga datang semua ngegrebek ke rumah gimana Pak, bahaya Pak. Udah, mendingan Bapak sama Mawar ikut saya Pak. Ayo Pak, ayo Mawar. Terus rumah iki piye? Ditinggal. Iya Pak, ayo. Yo wis lah Pak, kita manut aja apa kata Mas Tejo. Yo wis Mas, sebentar ya saya mau ambil barang dulu. Jangan, Mawar, enggak sempat Mawar. Udah, kita langsung aja ngerti selamat. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Pak. Kunci, Pak. Iya, Mbak Sukma, tapi kan bisa dibicarakan dengan baik-baik, enggak kayak gini. Apa-apa, saya enggak salah dengar, dibicarakan baik-baik. Eh, Bu Warsi dengar ya, kalau misalkan kita dibicarakan baik-baik, aduh, yang ada ya kita itu semua kena tipu, ya enggak sih? Aduh, diam! Kebiasaannya saya itu masih ngomong ini. Eh, Bu Warsi, tahu enggak, saya itu ya menemukan ya, Mawar sama Tejo itu ya berduaan nih ya, sepasang ini berduaan. Kalau Bu Warsi enggak percaya, ini loh, saya ada buktinya. Ini ada buktinya. Bu Warsi ya, lihat ini, melihat, melek, matanya melek. Lihat. Tuh kan. Mawar sama Tejo berduaan. Apa tuh di bulan Ramadan seperti ini? Kan enggak penting. Itu kan, aduh Bu Warsi. Enggak bisa dibiarin ya. Enggak bisa dibiarin.